Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ciamis yang ke-380, masyarakat RT 14 RW 04 Dusun Karangsari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican melaksanakan acara Jalan Sehat pada Minggu 17 Juli tahun 2022. Jalan Sehat yang digelar di lingkungan Dusun Karangsari itu diikuti ratusan warga masyarakat sekitar dusun serta dari luar Dusun Karangsari. Jalan Sehat tersebut merupakan inisiatif ketua lingkungan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam acara Jalan Sehat, panitia menyediakan beberapa hadiah di antaranya sepeda gunung dan hadiah menarik lainnya. Kepala Desa Bangunsari, Subhan Hadi Suroso, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Ciamis yang ke-380, serta syukuran jalan lingkungan yang telah selesai dalam tahap pengerjaannya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, khususnya kepada warga masyarakat Cihaur RT 13-14, yang mana beberapa bulan kebelakang kita melaksanakan kegiatan pembangunan rabat beton yang alhamdulillah sudah selesai. Sementara itu, panitia pelaksana Arif mengatakan kegiatan Jalan Sehat ini merupakan inisiatif masyarakat karena kecintaan terhadap Kabupaten Ciamis. Anggaran kegiatan pun merupakan patungan dari warga serta para sponsor. Tujuannya untuk menumbuhkan kembali rasa kegotong royongan antar warga. Kami beserta panitia, ya ketua pemuda juga di sini sama, Bapak RT-nya juga sama ada. Di sini tujuan kami menyelenggarakan acara ini untuk menjalin tali silaturahmi antar warga RT 13, RW 14 dan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk menjalin rasa gotong royong sesama masyarakat, ya dusun Karangsari, Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis ini. Okay. Itu intinya. Kepala Dusun Karangsari Anteng Suryana berharap masyarakat tahu bahwa Kabupaten Ciamis sedang merayakan hari ulang tahun Kabupaten Ciamis yang ke-380. Ya, diharapkan masyarakat tahu bahwa Kabupaten Ciamis sedang merayakan ulang tahun yang ke-380. Dari Pamarican, Kabupaten Ciamis, Mulyono, Tasik TV mengabarkan.